Dr. Soehartoyo, Siskan, Empang, lahir pada 15 Oktober tahun 1959 di Sleman, Yogyakarta 1. Ia merupakan seorang hakim Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Soehartoyo memulai karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tahun 1986. Ia bertugas di berbagai kota, termasuk Lampung, Bengkulu, Tangerang, dan Denpasar 1. Pada tahun 2011, ia naik pangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar 1. Pada 9 November tahun 2023, Soehartoyo resmi menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 1. Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat para Hakim Konstitusi 1. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo telah memimpin beberapa sidang penting, termasuk sidang sengketa Pilpres 2024-23. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya 1. Soehartoyo lahir dan dibesarkan di Sleman, Yogyakarta 1. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1983 1. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana magister ilmu hukum di Universitas Tarumanegara dan meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Jayabaya 1. Soehartoyo adalah contoh nyata dari seorang profesional hukum yang berdedikasi dengan pengalamannya yang luas dan komitmennya terhadap keadilan. Ia terus berkontribusi dalam memajukan sistem hukum di Indonesia.